bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-102 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat ini berkaitan masalah salatul khauf. Salat ketika dilanda rasa takut, manakala ada peperangan atau yang semisalnya. Ini pun perlu kita perhatikan, manakala masih memungkinkan untuk sholat. Karena kalau peperangan sangat dahsyat, penyergapan yang mendadak, itu terkadang orang enggak sempat sholat. Di situ bukan berarti enggak sholat, sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, hatta walaupun terpaksa harus cuman tasbih saja, subhanallah, subhanallah. Karena posisinya di dalam peperangan tersebut ada yang masih memungkinkan untuk sholat, ada juga yang memang keadaannya itu genting, dahsyat, penyerbuan mendadak, kan gak mungkin untuk sholat karena posisinya tempatnya tidak aman atau yang semisalnya. Tapi kalau masih memungkinkan untuk sholat dalam keadaan peperangan yang masih berlangsung seperti itu, nam dikenal dengan sholatul khauf. Sholatul khauf itu nanti kalau sudah keadaannya apa, benar-benar tidak bisa melakukan sholat seperti biasanya. Nah, dan masih memungkinkan untuk sholatul khauf. Nah, caranya berbagai macam cara disebutkan dalam as-sunnah. Namun kita lihat apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-102 dari surat An-Nisa ini. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak." Walyakhudhu aslihatahum, walyakhudhu aslihatahum. Artinya, apabila engkau berada pada medan peperangan dalam keadaan datang waktu sholat, maka hendaknya engkau menegakkan sholat. Menegakkan sholat berarti Rasulullah imamnya. Kemudian hendaknya sekelompok pasukan yang lain itu sholat bersamamu. Jadi enggak semuanya, ada yang sholat, ada yang menjaga apa? Nah, barakallahu fikum, keadaan ada yang menghadapi dalam artian berjaga-jaga di belakang makmum tadi itu, menghadap ke musuh. Naam. Wal ya'khudhu aslihatahum, hendaknya mereka membawa senjata-senjata mereka. Jadi senjatanya enggak dilepas, enggak diturunkan, tapi dibawa. Kalau pedang ya pedang, tombak ya tombak, panah-panah. Ya, jadi dalam keadaan standby, siap. Paham ya? Seperti itu. Naam barakallahu fikum. Kemudian faida sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini yang kedua. Maksudnya apa? Jamaah yang pertama tadi itu, jamaah makmum yang pertama tadi itu kan sudah ada yang menjaga di belakangnya. Nanti kalau sudah sampai rakaat pertama, barakallahu fikum, maka makmum yang ikut rokaat pertama tadi itu langsung mundur ke belakang. Tadi yang menjaga yang belum sholat tadi itu langsung masuk ke saf. Masuk ke saf, melakukan apa? Sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama telah menyebutkan di antaranya apa? Di antaranya fungsi dan tujuannya adalah karena apa? Karena biar tidak kosong dari penjagaan. Jadi kelompok atau pasukan yang pertama yang ikut sholat tadi itu, nah ketika dapat satu rokaat, dia mundur ke belakang. Mundur ke belakang, terus tadi yang belum sholat, langsung gabung kepada, nah barakallahu fikum, sholat bersama Rasulullah SAW. Nanti, nah dia nanti menyempurnakan sendiri. Paham ya? Nah yang kedua, kelompok yang kedua ini nanti, ketika sholat bersama Rasulullah, dia bisa menyempurnakan sendiri, bisa menyempurnakannya bersama Rasulullah, tapi Rasulullah nunggu ketika tasyahud akhir. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau posisinya dua rakaat atau diringkas di qasr misalkan karena peperangan atau yang semisalnya, nah, nanti akan dilihat. Kita lihat lagi. Jadi kesimpulannya enggak semuanya salat. Enggak semuanya salat jadi satu itu enggak, tapi dibagi-bagi salatnya. Jamaah pertama dulu, belum selesai salat langsung mundur ke belakang, maksudnya makmumnya ini ya. Pasukan yang tadi menjaga di awal tadi itu langsung maju ke depan. Maju ke depan maksudnya itu ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti rakaat yang kedua. Paham ya? Otomatis pasukan yang pertama belum selesai salatnya kan itu. Nanti menyempurnakan sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai salatnya, kita lihat di sini. Dalam keadaan mereka hendaknya tetap waspada, tetap mengambil kewaspadaan dan membawa senjata-senjata mereka. Karena orang-orang kufar, musuh-musuh Allah itu, mereka nunggu waktu lengah. Jadi ketika kaum muslimin lengah, lalai, mereka menyerbu. Nah, oleh karena itu senjata tetap dipegang. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ini Allahu musta'an. Karena orang-orang kafir itu ingin kalau seandainya kalian lalai dari senjata-senjata kalian dan juga barang-barang kalian, niscaya mereka akan menyerbu kalian sekali serbuan. Maksudnya dihabisi gitu. Karena posisi senjata diletakkan tadi itu. Naam. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum mardha an tad'u aslihatakum. Tidak ada dosa bagi kalian apabila salah seorang di antara kalian tertimpa gangguan, misalkan hujan atau lagi sakit, untuk mereka, untuk kalian meletakkan senjata-senjata kalian. Karena posisinya kalau hujan itu jarang sekali peperangan terjadi biasanya. Paham ya? Nah, tapi kalaupun terjadi ya tetap dilayani. Cuman seringnya, nah barakallahu fikum, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, posisinya kaum muslimin pun dapat udur. Karena apa? Enggak mungkin dia langsung, nah barakallahu fikum, nekat dalam keadaan apa? Ada gangguan, sakit atau semisalnya, butuh istirahat. Diletakkan senjatanya tidak masalah. Tapi wa khudhu hidrakum, dan tetaplah kalian waspada. Waspada itu tetap berhati-hati, bukan berarti langsung sembarangan kemudian seenaknya, tidak. Tetap waspada. Karena musuh itu tadi, musuh itu biasanya mencari waktu-waktu yang lawannya itu lengah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dulu ketika perang di Damaskus melawan Syiah Rafidhah, itu mereka itu paling semangatnya itu malam kalau perang. Malam ketika jam 9, jam 10 itu mereka menghujum dengan senjata-senjata beratnya. Nanti jam 12 itu mereka menghujum pasukannya. Jadi dihancurkan dulu, serbu dulu pakai mortir, pakai bom atau pakai basuka atau yang semisalnya itu. Nanti mereka jam 12 itu baru menyerbu biasanya. Menyerbu dengan pasukannya itu ya. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ikhwah kita ahlus sunnah tidak lengah. Mereka sudah siap siaga. Begitu nyerbu, langsung dihadapi. Dan alhamdulillah kalah mereka. Karena posisinya ketika mereka nyerbu itu, posisinya keberanian mereka bukan karena akidah keyakinan, tapi karena sihir. Mereka menggunakan ilmu sihir mereka. Menggunakan ilmu sihir. Naam. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengahnya mereka siang-siang seperti ini habis zuhur, sepi, mereka enggak pernah nyerang. Hampir enggak pernah nyerang kalau habis zuhur itu ya. Karena mereka apa? Mabuk. Kalau habis zuhur itu mabuk pakai kot itu ya. Mabuk pakai kot semacam ganja itu. Mereka mengkonsumsi itu. Jadi kalau siang seperti ini ya sepi. Enggak ada penyerbuan, enggak ada penembakan. Nah, Allahu musta'an, ini sekedar contoh saja. Jadi bahwasanya musuh-musuh Allah ketika dalam peperangan itu menunggu lengahnya kaum mukminin. Oleh karena itu Allah taala menyatakan apa? Khudz wa khudzu hidrakum. Tetap kalian berwaspada. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi orang-orang kufar azab yang pedih dan juga membinasakan. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Wa idza kunta ayyuhan nabi fi sahatil qital, apabila engkau wahai nabi berada di medan peperangan, fa'aratta an tusalliya bihim, kemudian engkau ingin salat bersama mereka, bersama jamaah tadi itu pasukan, faltakum jama'atun minhum ma'aka lis-salah, maka hendaknya sekelompok jamaah ada yang menegakkan salat berjamaah bersamamu. Paham ya? Jadi ada yang ikut salat, ada yang menjaga. Naam. Wal ya'khudhu silahahum, hendaknya mereka membawa senjata-senjata mereka. Jadi posisinya senjata itu dibawa. Ya kalau pedang biasanya kan ada sarung pedangnya itu ya.
Kemudian kalau panah biasanya bisa dikalungkan juga bisa. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya posisinya itu siap siaga selalu. Paham ya? Kalau zaman sekarang kan AK misalkan senjatanya, AK itu ya, dikalungkan juga bisa. Beratnya ya lebih dari 1 kilo. Paham ya? Atau 2 kiloan lah kurang lebihnya ya. Nah, seperti itu. Berat, tapi ya memang peperangan seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wal ya'khudhu silahahum fa idza sajada haula, ini apabila mereka sudah sujud, fal taqulun jama'atul ukhra min khalfikum fi muwajahati aduwikum. Maka kalau mereka sudah sujud dapat satu rakaat, penafsirannya sebagian seperti itu ya. Bukan ketika sujud kemudian mereka mundur dalam keadaan sujud, itu enggak. Maksudnya itu nam ketika sudah nam barakallahu fikum dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat, maka hendaknya jamaah yang lain itu yang berada di belakang kalian, yang sekarang berhadapan melawan musuh kalian, maksudnya yang tidak sholat tadi itu, watutimul jama'atul ula rakaatahum tsaniyah. Nah, mewah. Jadi posisinya bisa jadi apa? Jamaah yang pertama tadi itu menyempurnakan rakaat mereka, rakaat yang kedua, wa yusallimun, kemudian mereka salam. Jadi posisinya mundur tadi itu, nah posisinya mundur tadi itu, atau posisinya ketika mereka sujud, kemudian jamaah yang belum sholat tadi itu tetap berjaga-jaga. Jamaah yang pertama ini langsung menyempurnakan sholat dua rakaat tadi. Rasulullah SAW dalam keadaan posisinya bisa ikut selesai langsung, atau beliau menunggu ketika posisinya tasyahud awal, atau bukan istilahnya ketika rakaat pertama, mungkin ketika posisinya apa, sebelum bangkit dari sujud, atau ketika posisi dia beliau sudah bangkit dari rakaat kedua. Beliau rakaat kedua, yang pasukan pertama mundur, pasukan kedua maju, yang mundur ini menyelesaikan dengan na'am barakallahu fikum seringkas mungkin, karena posisinya musuh ada di depan sana. Nah, kita lihat di sini. Summa ta'til jama'atul ukhra allati lam tabda'us shalah. Kemudian jamaah yang lain datang, yang awal tadi belum sholat, jamaah yang kedua sudah belum sholat, datang. Fal ya'tammu bika fi raka'atihimul ula, ya kan? Nah, barakallahu fikum, kemudian mereka apa? Mereka kemudian apa? Nah, menjadi makmum. Menjadi makmum bersama Rasulullah pada rakaat yang pertama ini, berarti kemungkinan besar posisinya Rasulullah dalam keadaan sujud menunggunya. Kemudian na barakallahu fikum, yang mereka tadi itu, yang makmumnya tadi itu, makmum pertama itu menyempurnakan sendiri-sendiri. Di situ setelah sempurna mundur ke belakang, yang belum sholat tadi maju ke depan, ikut berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kaifiahnya kalau dalam as-sunnah itu beda-beda, cuman itu di antaranya yang disebutkan di sini. 6. Fal ya'tamu bika fi raka'atihimul ula, ya kan? Maka jamaah yang kedua tadi itu, nah barakallahu fikum, yang ikut sholat tadi itu nanti menjadi makmum bersama engkau ya Rasulullah, bersama Rasulullah pada rakaat yang pertama. Jadi nah barakallahu fikum, Rasulullah posisinya rakaat pertama, mereka langsung masuk. Paham ya? Masuk menuju rakaat yang kedua, tapi Rasulullah masih rakaat pertama tadi itu. Karena apa? Karena bisa jadi menunggu terlebih dahulu. Cuman makmum yang pertama tadi itu sudah selesaikan sendiri. Sudah selesai sendiri baru mundur ke belakang. Summa yukammilu bi anfusihim raka'atahumus tsaniyah. Kemudian mereka menyempurnakan dengan sendiri-sendiri rakaat yang keduanya. Wal yahdharu min aduwihim wal ya'khudhu aslatahum. Hendaknya mereka berhati-hati dari musuh mereka dan mereka mengambil senjata-senjata mereka. Waddal jahiduna lidinillah an taghfulu an silahikum wa zadikum. Artinya apa? Orang-orang yang menentang agama Allah, mereka itu sangat senang kalau seandainya kalian lalai dari senjata-senjata kalian. Nah, kalau lalai mereka senang dan lalai dari perbekalan kalian. Liyahmilu alaikum hamlatan wahidah fayaqdu alaikum. Tujuan mereka ini agar mereka bisa menyerbu kalian sekali serbuan, akhirnya menghabisi kalian semuanya. Ini kalau lalai kan seperti itu keadaannya. Jadi ketika serbu senjata enggak ada, senjata diletakkan sehingga enggak bersiap-siap. Itu dikhawatirkan demikian. Mereka senang. Wala isma alaikum hina idzin in kana bikum adzan min matarin. Dan tidak ada dosa atas kalian pada saat tersebut jika tertimpa pada kalian apa? Suatu gangguan
mungkin hujan, au kuntum fi hali maradin, atau kalian dalam keadaan sakit, antat suruku aslihatakum, untuk kalian meninggalkan senjata-senjata kalian. Kalau sakit biasanya istirahat, berparing atau berbaring atau yang semisalnya, itu nanti kan enggak mungkin bawa senjata kecuali diletakkan sebelahnya misalkan. Naam. Ma akhdhil hadar, tapi tetap apa? Ma akhdhil hidr, tetap dalam keadaan mengambil berhati-hati, maksudnya mengambil kewaspadaan. Tetap waspada, hati-hati. Inna Allah Ta'ala 'adda al-jahidina lid-dinih 'adaban yuhinuhum wa yukhzihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan bagi orang-orang yang menentang agama Allah azab yang bisa menghinakan mereka dan juga membinasakan mereka. Itulah yang Allah telah siapkan untuk orang-orang kufar. Jadi salat khauf ini disebut oleh para ulama kalau masih memungkinkan untuk salat. Tapi kalau sudah enggak memungkinkan untuk salat, nah maka semampunya salatnya, hatta walaupun dengan tasbih. Karena posisinya kalau peperangan itu macam-macam bentuknya. Misalkan musuh masih di depan sana, masih bisa di atas ini misalkan. Nah, sebagian mereka kalau maju semuanya khawatir nanti apa? Nah, kalau salat semuanya khawatir nanti diserang mendadak. Maka ada yang menjaga berjaga-jaga, ada yang salat. Kalau dulu ketika ini sekedar pengalamannya, dulu ketika di Damas perang melawan Syiah Rafidhah, kita juga sama, tapi salat khauf yang seperti ini belum pernah kita terapkan. Karena posisinya masih memungkinkan salat biasa. Tapi ada yang jaga. Ada yang jaga menghadap ke arah musuh yang sebagian ikhwah kita salat di dalam suatu bangunan atau suatu tempat yang aman. Salat biasa. Salat biasa, setelah selesai salat nanti tukaran penjagaan. Tukaran, nanti yang belum salat, salat, yang sudah salat maju ke depan. Jadi yang model yang salatul khauf yang seperti ini keadaannya, nah selama dulu kita pernah berperang melawan Syiah Rafidhah itu belum pernah dicoba. Karena posisinya masih memungkinkan untuk sholat biasa. Paham ya? Ini berarti posisi seperti ini kalau sudah genting gitu ya. Sudah genting, kalau yang namanya peperangan zaman dahulu itu kan jarang sekali jarak jauh. Jarak jauh ya paling pol panah senjatanya atau tombak. Jarak dekat pedang. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan jarak jauh bisa. Pakai AK, basoka, ya enggak? Mortir, kemudian kumbulah itu. Granat, paham ya? Seperti ituan jarak jauh bisa semua itu. Oleh karena itu masih memungkinkan untuk sholat seperti kaifiyah sholat biasa, cuman dengan cara apa? Ada yang berjaga-jaga, ada yang sholat duluan. Setelah sholat selesai baru tukaran penjagaan dari itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam ini benar-benar sempurna, sampai dalam masalah peperangan saja Allah Subhanahu wa Taala memberikan apa? Arahan dan bimbingan. Naam, agar apa? Agar hamba-hambanya tidak kebingungan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan peperangan terjadi. Kemudian yang berikutnya, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalata innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kalian selesai salat, salat sudah ditunaikan selesai, maka senantiasalah terus-menerus, senantiasalah terus-menerus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Karena dalam peperangan itu diupayakan banyak berzikir. Dikarenakan apa, kita enggak tahu apakah musuh itu akan menyerbu kita sehingga kita meninggal saat itu. Nah, kemudian kalau seandainya kita banyak berzikir, kan tenang hatinya. Dalam peperangan kalau misalkan antum posisinya enggak serius, enggak fokus, kemudian banyak pikiran, itu biasa mengganggu. Kekhawatiran, gemetaran, panik atau semisalnya. Tapi kalau banyak berpikir, tenang, sampai-sampai saudara kita saat itu, dan juga sebutkan dalam Al-Qur'an ya, di dalam peperangan terkadang Allah Ta'ala mengirim rasa ngantuk. Mengirim rasa ngantuk sehingga orang menjaga, menjaga perbatasan itu ada yang ngantuk juga. Paham ya? Nah, posisinya perang nih, enggak sembarangan. Pelurunya bukan peluru-peluru panah seperti ini, bukan, peluru AK. Ada juga bi'asyarah yang pelurunya besarnya kurang lebih segini pelurunya. Paham ya? Ada juga yang lebih besar dari itu. Menunjukkan bahwasanya rasa ngantuk ketika Allah telah kirimkan dalam keadaan peperangan tersebut termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Kan enggak terasa. Tenang, sepoi-poi gitu ya. Pasti jaga dia. Nah, masyaallah. Dulu pernah kejadian berkali-kali, ana juga pernah merasakan, ikhwah juga banyak merasakan. Jadi posisi berjaga-jaga gini bisa ngantuk, bayangkan. Ngantuk tertidur saat. Nah, rasanya ya enggak terasa. Namanya orang ngantukan itu istilahnya gitu. Ini sekedar apa, selingan. Nah, barakallahu fikum, kalau kalaupun sudah selesai salat,
tetap berupaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring. Fa idza ma'nantum, kemudian apabila kalian sudah tenang, keadaan sudah tenang, nah maka hendaknya kalian menegakkan salat seperti biasanya, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Salat tidak menggunakan kaifiyah salat khauf lagi sudah kalau sudah tenang keadaannya. Kenapa? Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya, diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan apa? Dengan perputaran matahari yang terlihat sendiri, mulai dari terbitnya fajar shadiq, kemudian tergelincirnya matahari, kemudian na barakallahu fikum, naam ketika bayangan semisal dengan bayangan benda tersebut atau lebih sedikit, kemudian ketika matahari terbenam, kemudian ketika cahaya yang jingga ufuk bagian barat hilang, semuanya hampir menggunakan apa? Na barakallahu fikum, naam tanda-tandanya adalah apa? Dengan matahari tadi itu, dengan sinar matahari, naam. Disebutkan dalam as-sunnah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah fa idza addaitumus shalah fa adimu dzikrullah jami'ahu alaikum. Apabila kalian sudah selesai salat, maka terus-meneruslah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan-keadaan kalian. Fa idza zalal khauf, maksudnya seluruh keadaan kalian itu bisa duduk, berdiri ataupun berbaring berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir merupakan sumber ketenangan apa? Hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa idza zalal khauf fa'addu sholata kamilatan. Apabila hilang rasa takut, tunaikanlah salat secara sempurna. Maksudnya bagaimana? Ya seperti salat biasanya itu, bukan salat khauf lagi kalau sudah tidak ada rasa takut lagi. Wala tufarritu fiha. Dan jangan kalian bermudah-mudahan meremehkan dalam sholat 5 waktu tersebut. Fa innaha wajibatun. Karena sesungguhnya sholat 5 waktu adalah apa? Kewajiban. Adalah kewajiban yang Allah telah wajibkan atas segenap kaum mukminin fi awqatin ma'lumah syara', yaitu pada waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Sholat subuh kapan? Ketika terbitnya fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Kemudian sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir, nambah barakallahu fiikum, ke arah barat, kemudian bayangannya cenderung condong ke mana? Ke arah timur. Nah, kemudian kalau sholat asar ketika bayangan benda tersebut semisal dengan bendanya, panjangnya, kemudian dilebihkan sedikit fe-nya setelah zawal, nah selebihnya itu ditambahkan sedikit. Nah, kemudian nah barakallahu fiikum, waktu maghrib terbenam matahari. Waktu isya ketika cahaya jingga di ufuk bagian barat sudah hilang, gelap semuanya, itu waktu sholat isya. Nah, waktu-waktunya ditentukan di dalam as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kata beliau di situ, wala tahinu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu fi dhiqa'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Ini perbedaannya. Jangan kalian apa? Menyia-nyiakan nam barakallahu fikum terhadap apa? Nam kalian mencari musuh-musuh kalian dan memeranginya. Maksudnya itu hati-hati, tetap waspada. Nam. Kalaupun seandainya kalian merasakan rasa sakit, mereka juga merasakan sakit. Bahkan mereka lebih. Paham ya? Mereka lebih, karena Allah Ta'ala yang memberikannya. Allah Ta'ala menguji mereka dengan apa? Rasa takut yang berlebihan. Naam. Kemudian apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka enggak mengharapkan. Mereka mengharapkan apa? Dunia, harta. Tapi kalau kita kaum muslimin mukminin ketika perang, ima dua perkara. Syahadah wa ima an-nasr. Ima pertolongan, ima apa? Syahadah, mati syahid. Naam. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Qala al-mufassirun asbahumullah wala tad'ufu fi talabi aduwikum wa qitalih. Jangan kalian melemah, meremehkan, bermudah-mudahan di dalam mencari musuh kalian dan memeranginya. In takunu tata'allamuna minal qital wa athar. Kalau seandainya kalian itu merasa sakit disebabkan karena peperangan dan juga bekas-bekas atau akibat dari peperangan, fa'a'da'ukum kadzalik, maka musuh-musuh kalian juga seperti itu.
yata'allamuna minhu asyaddal alam. Bahkan mereka juga merasakan rasa sakit yang lebih daripada yang kalian rasakan. Wa ma'a dzalik la yakfuna 'an qitalikum. Bersamaan dengan itu, nam la yakfuna 'an qitalikum, mereka enggak berhenti menyerang kalian. Bayangkan. Mereka merasakan rasa sakit yang lebih parah pun mereka enggak berhenti menyerang kita. Enggak berhenti menyerang kaum muslimin dalam perangan tersebut. Nam. Fa antum aula bidzalik minhum. Maka kalian lebih pantas untuk tidak menyerah, untuk tidak lemah. Naam, lima tarjunahum minas sawabun nasr wa ta'yid. Dikarenakan apa? Kalian yang kalian harapkan dari Allah pahala, pertolongan dan dukungan. Wa hum la yarjuna dzalik, padahal mereka tidak apa? Tidak mengharapkan hal tersebut. Mereka tidak mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka harapkan hanya dunia, harta. Jadi kalau berperang ya tentunya harus luruskan niatnya. Kemudian wa kana Allahu 'aliman bi kulli ahwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap seluruh keadaan-keadaan kalian. Hakiman fi amrihi wa tadbirih, zat yang Maha bijaksana terhadap apa? Terhadap na barakallahu fikum, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengaturannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha bijaksana dan juga mengetahui segala sesuatu. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-105 ini dari surat An-Nisa, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an. Maksudnya ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar engkau bisa mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah telah tampakkan kepadamu berupa al-haq. Naam. Berupa wahyu atau yang semisalnya. Wala takul lil kha'inina khasima, dan jangan engkau membela orang-orang yang berkhianat. Qala al-mufassirun asbahumullah, inna anzalna ilaika ayyuhar rasul al-qur'ana mustamilan 'alal haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut terkandung padanya al-haqq. Terkandung pada Al-Qur'an al-haqq, itu kebenaran. Litafsil bainan nasi jami'an bima auhallahu ilaik, agar engkau bisa menguraikan, menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan di antara manusia seluruhnya dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu. Wa basaraka bih, dan dengan apa yang Allah taala memberikan ilmunya kepadamu. Fala takun, maka jangan engkau menjadi lil ladzina yakhununa anfusahum, menjadi seperti orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka. Bikismanil haq, yaitu dengan menyembunyikan al-haq. Mudafi'an anhum, dalam keadaan engkau membela mereka. Bima abdauhu laka minal qawl al-mukhalib lil haqiqah, yaitu jangan sampai engkau semata-mata karena apa? Ucapan yang mereka tampakkan di hadapanmu, ucapan yang menyelisih hakikat, kemudian engkau membela mereka. Jangan. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kita semuanya pun juga bisa mengambil ibrah, pelajaran di sini. Terkadang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah di hadapan kaum mukminin menampakkan seakan-akan nah barakallahu fikum ingin mengajak damai, ucapan yang bagus, ucapan yang ini yang itu, dengan alasan ingin masukkan makanan atau yang semisalnya. Tapi itu perlu kita waspada dan berhati-hati, karena mereka itu mencari waktu-waktu yang lengah. Ketika kaum muslimin meletakkan senjatanya, enggak bersiap siaga, langsung mereka menyerbu dalam serbuan yang sekaligus enam tujuan mereka itu menghancurkan kaum muslimin. Nasallahu as-salamata al-afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi wa fiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillah rabbil alamin.